الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Allahumma zidna ilma warzuqna fahma Allahumma zidna ilma warzuqna fahma Allahumma zidna ilma warzuqna fahma Amma ba'd. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini kita dapat bersama-sama berada di sini, lebih-lebih lagi dalam majlis ilmu. InsyaAllah dengan keberadaan kita di sini, sambil kita menanti waktu isyak, bila berada dalam majlis ilmu ini, rahmat dari Allah SWT pasti turun kepada kita. Keberkatan dari Allah SWT turun kepada kita. InsyaAllah dengan asbab kita mencari kebaikan, COVID yang sedang melanda kita ini akan diangkat kembali, hilang mungkin, dan juga situasi akan menjadi seperti sedia kala, insyaAllah. Jadi pada malam ini kita akan membicarakan tajuk, walaupun tajuknya umum, tapi di sana kuliahnya ada. Kita baca ayat Allah Subhanahu Wa Taala, ada kita baca tentang hadis Rasulullah, dan juga kita mendengar kata-kata hikmah. Jadi bila disebut ataupun dilihat, tak lama lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Pada kuliah yang lalu kita telah membacakan tentang ayat yang terdapat dalam surah Mudathir, daripada ayat 38 sampai 51. Antara yang intipati ataupun cerita yang terdapat dalam surah tersebut ialah ada dialog, ada perbualan di antara orang-orang yang dalam syurga dan juga orang-orang yang di dalam neraka. Sehingga orang dalam syurga bertanya, apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka? Dinyatakan di sini antaranya mereka tidak bersolat. Kami dulu tak pernah solat. Kami juga tak pernah membantu orang miskin, maknanya tak pernah bersedekah. Kami juga selalu bersama kawan-kawan yang membawa kami ke arah negatif dan juga maksiat. Malah kami juga tak percayakan kepada hari akhirat. Kemudian antara sifat mereka yang dinyatakan yang menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka ialah apabila mendengar tazkirah, apabila mendengar peringatan, apabila mendengar nasihat, mereka lari lintang pukang. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada ayat 50 dan 51, mereka ini diibaratkan seperti kuda belang yang lari, bertempiaran lari apabila melihat ada orang ataupun ada binatang lain yang nak menerkam kuda belang. Kalau kita tengok dalam National Geographic Special pun, kuda-kuda belang tu apabila nak diterkam oleh rimau, apabila nak diterkam, dikejar oleh mana-mana binatang yang jadi, memang kerja dia menerkam binatang yang lain, dia akan lari. Berlari tu, ya Allah, memang tak ketakutan sangat. Begitulah diibaratkan Allah Subhanahu Wa Taala membicarakan kepada kita dalam surah Mudassir. Mereka ini bila dengar nasihat lari. Jadi alhamdulillah kita semua datang sini sambil-sambil kita dengar nasihat, termasuk dia kita juga, iaitu kita ni manusia, ada masanya ada lupa kan. Jadi dia peringatkan. Jadi bila sebut begini, menceritakan tentang antaranya saya nak fokus kepada solat dan juga puasa. Kaitan di antara kedua-duanya. Kalau solat, ibadatnya dilakukan secara berterusan, tanpa henti, 365 hari tanpa henti.
Cumanya kita sejak setahun yang lepas 18 3 2020, hari ini 20 3 2021, setahun lebih kita tak bersolat Jumaat selama 6 minggu. Ha, dah pengalaman lah tu. Tak apalah, esok boleh cerita dekat generasi-generasi akan datang. Tapi tentang solat ini, kita berterusan solat, tak pernah tinggal. Puasa pula Ramadan, setahun hanya sekali. Macam lagu ayah pula, setahun hanya sekali. Jadi kita pun akan buat forum nanti 29 hari bulan 3 Ramadan, masihkah ada harapan? InsyaAllah panel-panel semua hebat-hebat belakang. Ada Ustaz Zakaria, ada Ustaz Amri Halal, seorang lagi tu Dantin, saya pun lupa nama. Tapi Puspanita Jawi, isteri kepada pengarah Jawi kita, Datuk Ustaz Haji, akan membicarakan insyaAllah 29.3 Isnin malam. Malam ni sekejap lagi habis kuliah ni, ada pula kuliah online. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang berada dalam online, sama ada di surau apa, FB Surau Al-Qudus ataupun FB GSP, boleh layari FB Surau Al-Qudus, ada kuliah online. Tajuk dia tak silap, adakah syurga di dalam rumah, lebih kurang macam tu lah. Jadi kita nak tengok, nak comparekan dua-dua ni. Solat dia dilakukan setiap hari, puasa hanya berlaku setahun sekali. Tetapi kedua-dua ini sebenarnya ada satu persamaan. Pada apa persamaannya? Persamaannya lah, iaitu kita buat ibadat solat ini, fokus kita, khusyuk kita hanya semata-mata dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar, tapi macam-macam kita ingat. Ingat apa? Ingat bini suruh beli roti. Abang, jangan lupa beli roti lepas balik masjid, balik surau orang beli. Allah, time tu nak ingat, time lain nak ingat. Maknanya kita mencari khusyuk. Kalau tengok kepada hadis Rasulullah, bagaimana Rasulullah bertemu dengan Jibril, Rasulullah, Jibril bertanya kepada Rasulullah, apa itu ihsan? Ihsan itu maksudnya, hendaklah kamu beribadat ataupun melakukan satu amalan itu seolah-olah kamu melihat Allah ataupun Allah melihat kamu. Maksudnya berada, kita berada di bawah lindungan Allah. Nak buat sesuatu, Allah. Dalam juga begitu juga Ramadan. Ramadan kita, kalau kita tanyalah kawan-kawan ketika bulan Ramadan, yang mana kita belajar tentang tarikh Ramadan itu, iaitu tidak boleh makan dan minum ketika startnya azan subuh yang pertama, azan subuh kan, bukan yang pertama, azan subuh, sampailah kepada terbenamnya matahari. Tempoh tersebut, kalau tak ada kawalan kendiri, tak ada rasa keimanan, dia boleh bila-bila masa saja nak apa? Nak bagi buka paip, minum air. Tapi kita tak buat lah, kita dah dewasa. Teringat dulu kecil-kecil, Allah, bila puasa panas ya. Apa orang panggil, puasa yang yuk. Puasa yang yuk, buka periuk. Buka periuk, mak nampak marah. Kita pun waktu kecil, pergilah masuk bila air, Allah. Cuaca pula panas. Budak-budak tak apa lah, tak rasa lagi dalam diri. Tapi kita yang dah dewasa ni, kita pun tak tahu. Kalau kita nampak kawan kita tu, mungkinlah waliyazubillah kawan kita tu puasa, tapi kita tak tahu dia tu puasa tu ataupun tidak. Kalau dia benar-benar beriman, benar-benar rasa kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala, akan puasa. Tapi itulah, kadang-kadang kita pun, tahun lepas tak ada pun berita keluar dalam paper ke yang naik van apa, van jenazah. Siapa yang didapati tak puasa akan menaiki biar jenazah. Tahun lepas tak ada lah. Sebab apa? Pakat-pakat kena kurung rumah. Jadi dua-dua ibadat ni, puasa dan solat, nak menjuruskan kepada rasanya kita kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum nak buat-buat apa-apa, nak buat apa-apa, fikirkan, Allah Maha melihat ke tidak? Allah Maha mendengar ke tidak? Jadi semua tu menjurus kepada nak membentuk diri kita. Allah Subhanahu Wa Taala ni adalah Tuhan kita. Kita ni sekadar hamba dia sahaja. Jadi bila nak cerita pasal kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala, adalah satu cerita yang diceritakan oleh ulama Syria. Hanya di Syria saja orang tahu cerita ni. Luar daripada Syria tak tahu. Kita pun malam semalam, hari kemarin,
ulama Syria seorang meninggal, Syekh Muhammad Ali As-Sawuni, pengarang kitab Sofatul Tafasir, pengarang kitab apa, tafsir ayat ahkam, tafsirul ayat al-ahkam, Syekh Muhammad Ali As-Sawuni, orang Syria, ulama Syria yang dihambatlah, dihalau keluar dari Syria tahun 70-an, duduk di Saudi tapi meninggalnya semalam di Istanbul. Kita pun alhamdulillah dapat jumpa dia tahun 2011-2012 itu datang ke Malaysia, ada bagi kuliah talk dekat Surah An-Nur Bandar Baru Bali. Selama ni nampak kitab je, tiba-tiba dapat jumpa Tuhan Badan Allah seronok. Ulama hebat. Berapa ramai ulama Syria sebelum tu, Syekh Nuruddin Attar, pakar hadis juga. Syekh Nuruddin Attar ni dulu kami mengaji masa belajar Syria lalu 6 tahun, tahun 99 sampai 2005 duduk mengaji kitab Muqarrar, ada kitab dia, kitab silibus tu. Syekh Nuruddin Attar ni pula anak dia satu kelas dengan saya. Oh. Dia pula jual buku ayah dia. Nak dapat murah kita pakai kabel. Ha. Kemudian sebelum tu apa? Kalau ikutkan Syria ni ramai ulama-ulama. Tapi lah bila sebut Syria ni tak popular lah. Belajar mana Syria tu dia? Maklumlah. Sijil tak laku, siapa nak pergi? Nah, sijil tak laku, siapa nak pergi? Jadi cerita ni ditulis oleh ulama Syria yang dah meninggal. Pun kisahnya, duduk di Syria, akhirnya dihalau keluar dari Syria tahun 1970-an. Ditulis oleh Syekh Ali At-Tawi. Cerita benar. Kisah dia apa? Tajuk dia, kisah si pencuri terung. Sariqul Badinjan. Sariq pencuri Al-Badinjan terung. Si pencuri terung. Ah, itu cerita dia. Dikisahkan ianya berlaku pada lebih kurang disebut di sini, iaitu ketika tahun yang belas-belas ketika kerajaan Mamluk di Syria. Berlaku di sebuah masjid, nama masjid tersebut ialah Masjid Taubah. Tapi di Syria kita tak panggil masjid, kita panggil Jami' Jami' At-Taubah, tempat orang berhimpun. Baru-baru ni keluar kenyataan, tak baru jugalah, ada arahan kata di wilayah persekutuan kalau boleh buat satu apa menara ataupun tanda bagi masjid ataupun surau, iaitu letak lampu warna hijau. Ada pro dan cons di situ, oh, macam-macam lah. Tapi sebenarnya kat Syria macam tu lah. Kalau nak tahu masjid ke surau, kita tengok kat atas, nampak warna lampu warna hijau, ha, itu masjid ataupun surau. Jadi tak susah lah kita nak kenal tau. Tak tahulah, tapi ada setengah tempat buat kat KL. Jadi Masjid Taubah ini kenapa dinamakan Masjid Taubah ataupun Jami' At-Taubah? Dikatakan dulu kawasan ini diibaratkan sebagai, kalau zaman sekarang dipanggil kelab malam ataupun tempat bersosial yang banyak maksiatnya. Akhirnya raja ketika itu, kerajaan Mamluk, robohkan masjid apa tempat itu, digantikan masjid, akhirnya nama dinamakan Masjid Taubah. Masjid Taubah tersebut adalah imamnya, pakar rujuknya, syekhnya, namanya Syekh Salim As-Suyuti. Di dalam masjid tersebut, ni cerita benar, kata Syekh Ali At-Tawi, saya kenal orangnya, saya kenal pelakunya, detail. Tapi tak naklah cerita siapa orangnya. Jadi di masjid ini ada seorang pelajar agama yang memang sentiasa melazimi pengajian Syekh ini, dia ada bilik. Ha, kita pun Tok Imam, kita pun ada bilik belakang ni lah. Tapi kita depan ni bukan Syekh lah, muda lagi. Syabab. Jadi, satu hari, si pemuda ini biasalah duduk bersendirian. Ataupun kalau kita boleh cakap duduk asrama lah. Sampai hari kedua dia tak makan. Letih. Hari pertama tak dapat makan, hari kedua tak dapat makan, sampai hari ketiga tak jadi. Maka dia pun buatlah satu ketetapan. Ketetapan dia apa? Ikut hukum fiqah. Dia kata, kalau hukum fiqah kata, kalau terdesak boleh pergi cari makan juri ni. Darurat katanya. Darurat. Kita pun duduk belajar kat Syria 6 tahun. Nak telefon mak ayah. Tak ada duit ni, tak berani pun. Takut mak lagi risau, ayah relax, mak lagi risau. Pernah keputusan putus duit belanja. Pernah. Sampai pinjam duit orang, kita pun alhamdulillah lahir berak, dapatlah beasiswa, derma siswa RM4,000 setahun. Cukup sebab belanja murah kat sana. Yuran setahun universiti ni baru RM120.
Buku pula. Masuk universiti, kuliah dakwah saya belajar. Yang saya yang menyewa dulu 80% kehadiran, boleh dapat buku free, semua kitab. Jadi alhamdulillah sampai balik Malaysia ni, mak saya kata, saya dua beradik, saya dengan adik saya dulu kata alhamdulillah, koma belajar Syria, duit belanja tak apa, duit tak banyak keluar, tak ada PTPTN. Setahun sekali duit tu sampai. Biasanya nak dekat-dekat sampai 2 3 bulan terputus lah sikit. Biasalah budak muda kadang-kadang belanja dia belanjak. Pembelanjaan dia tu tak jaga dah. Tu orang kata nak kaya, nak duit lebih, kahwinlah cepat-cepat lah. Betul, memang rezeki murah lepas kahwin. Jadi balik kepada cerita pemuda ni, katanya dia cerita Syekh Ali ni cerita atau Tawi ni. Maka pelajar ini, budak ni pun bila tengok macam tu dia lapar, dia pun start cari makanan. Di Syria, rumah kampung macam saya duduk tinggal tu, di kawasan bukit, nama dia Bukit Qasiyun. Kawasan Bukit Qasiyun itu dikatakan, diceritakan berlakunya pembunuhan Habil dan Qabil. Bukit tu. Tak jauh daripada situ ada kawasan nama Zabadani, di situ ada kubur Habil. Panjang. Dia punya kubur. Jadi, kawasan rumah tradisional di Syria ni, dia rapat-rapat. Dia rapat-rapat sebab dia tak nak kalau musim panas, dia tak terlalu panas. Bila musim sejuk, tak terlalu sejuk. Dia rapat-rapat. Bila rapat-rapat, bumbung dia bersambung. Memang bersambung. Sampai sekarang, rumah tradisional dalam Damsyik, kami duduk ke situ lah sebab murah. Kalau dulu sebelum 1998, duit kita $1, RM2.50. Semua pakat duduk rumah mewah. Yang ada aircon dan apa kepada kita. Bila duit kita jatuh, semua pakat lari duduk kawasan rumah, dipanggil rumah Syahabi. Masuk saya lah. Rumah Syahabi ni. Dah RM1, $1, 3.8. Sekarang lagi ya. Duduk rumah Syahabi, rumah tradisional ini. Tapi mafrush. Mafrush apa? Fully finished. Bawa beg yang semua ada. Dapur ada, pinggan mangkuk ada, TV ada, telefon ada, katil ada, almari ada. Nak apa? Rumah sambil. Jadi, rumah memang bersambung-sambung. Jadi, pemuda ni pun lompat lah atas rumah. Lompat dari rumah ke rumah. Nak cari makan, lapar sangat ni. Akhirnya, sampai dia ke sebuah rumah. Kemudian rumah dia pula, dia sendiri rumah orang kaya ni. Bukan orang kaya, dia design dia. Walaupun atap berbumbung, tapi dia ada kawasan macam tengah ni, dia ada kawasan lubang. Syria ni four season. Ada musim sejuk, musim panas, musim luruh, musim bunga. Macam Eropah, sebijik macam Eropah. Tapi Malaysia pun four season juga. Hot, very hot. Lagi apa ni? Wet, very wet. Rain, very rain. Habis kurang gitu lah. Rain saja sampai habis bocor belakang air kalau kamu. Jadi rumah tu dibuat gitu, kemudian senang nak kata nak hang out dengan family, kemudian juga dapat menjaga aurat anak-anak perempuan. Jadi sampai ke satu rumah tu, dia pemuda tu pun terbau masakan. Bau menyusuk sampai hidung, dia terberhenti, dia terus. Macam kita lah. Alhamdulillah tahun ni bazar Ramadan dia kata jadi. Oh dia, setahun merindui bazar Ramadan. Bayangkan kita pergi bazar Ramadan, membeli tu, Allah, kadang-kadang tak habis pun. Tapi dia punya bau tu, perut dah lapar. Dikut je bau, tengok, usik. Tawaf habis. Katanya bazar Ramadan tahun ni kat Putra Jaya banyak tempat nak elakkan kesesakan. Jadi bila lapar, macam tu lah. Oh, bau, dia pun ikut bau tu. Masuk rumah, daripada bumbung, turun masuk rumah, terus menuju ke dapur. Dia dari rumah tu pula, nak bayangkan kat sini tak ada rumah tu. Tapi kita cerita agak sikit. Dah lapang tengah. Kemudian tepi-tepi tu ada pintu bilik. Macam ni lah, ada bilik dapur, bilik maknya, bilik ayah. Jadi terus ke masuk ke dalam. Masuk ke dalam dapur. Bila masuk ke dalam dapur, dia pun dalam keadaan lapar. Buka pintu dapur. Dapur pada pintu je. Dekat Syria lain lah. Masak kena tutup pintu. Kalau masak buka pintu, cuaca udara lain. Kami pernah apa tau, masak ikan masin, masak ikan apa, ikan bilis, arak ketuk pintu, hampa makan bangkai apa ni. Oh dia, bau busuk, memang busuk pun. Pergi bila nak pergi negara orang putih ke orang bersih, pastikan ikan masin tu jangan goreng kerap, lebih-lebih lagi dalam musim sejuk. Baju pun bau busuk tu, yang tutup pintu, kalau buka pintu habis semua satu ruang, ruang ni bau busuk. Di sana 6 tahun kan, Allah, macam-macam pengalaman.
Jadi pemuda tu pun buka pintu masuk masuk apa masuk dapur nampak balinjan apa terung. Ush. Pasal apa terung? Kita tengok terung terpau. Terung ni pun ada cerita dia, panjang cerita. Terung ni terung balinjan. English panggil eggplant lah, eggplant. Terung ni pada budaya masyarakat sebelah sana dipanggil Levant, belah Syria, Jordan, Turki, Cyprus. Kalau nak cari wanita belah sana yang pandai memasak, dia pakar masak terung. Ada cara dia. Dia punya masak dia tak sama macam kita, tapi memang sedap masakan terung dia. Kita duduk sana jatuh cinta dengan masakan terung. Ha. Dia punya KPI dia. Macam kita belah sini ada KPI dia. Nak cari perempuan, nak jadi buat isteri macam ni. Di sana, terung. Terung ni dia ada macam-macam cara. Sampai bakar lah, apa. Adalah teknik-teknik dia memang sedap. Sampai buat apa, kita duduk pergi kedai Arab sekali makan hummus. Kita tahu hummus dia. Sebenarnya banyak lagi. Hummus, mutabal, fatat, salatah. Oh dia, alang-alang duduk negara Arab, balut dia semua makan. Sampai isi terung tu, dia buat macam tu lah. Cicam dengan roti. Terung hangit makan Allah. Buluh buah-buah dilema. Duduk sana muka licin. Balik Malaysia habis. Jerawat naik balik. Sebab sana makanan sihat. Jadi bila dah masuk dalam dapur tu, pemuda tu pun ambil lah terung. Nak makan. Gigit. Pemuda tu kata, A'udzubillah. Macam mana ni? Aku ni pelajar agama, duduk kat masjid, tiba-tiba duk pergi mencuri masuk ke rumah orang. Baru nak gigit, tak telan, ada kesan gigit letak balik. Ah, sudah. Maka dengan cepat-cepat kesedaran yang ada ketika itu, dia buat itu dalam keadaan lapar sangat. Dia lompat, balik pergi ke masjid Taubah ataupun Jamil At-Taubah. Balik sampai ke Jamil Taubah, dia pun masuk ke pintu belakang, duduk. Syekh tengah ngajar ke depan, Syekh Salim As-Suyuti. Seolah-olah tak ada apa-apa berlaku. Dia pun duduk kat belakang dalam keadaan tak dengar, tak faham, tak masuk apa pun apa yang disampaikan oleh Syekh Salim As-Suyuti. Sebab apa? Perut lapar. Kita pun lapar, memang tak ingat apa dah. Habis kuliah Syekh Salim As-Suyuti, adalah seorang wanita, seorang perempuan bertemu dengan Syekh Salim As-Suyuti. Maka perempuan tersebut menceritakan masalahnya. Maka semua rupanya si perempuan ni, dia adalah janda, kematian si suami. Kemudian dia hanya ada seorang saudara, iaitu bapa saudaranya yang dah lemah. Datang sekali ke masjid tersebut, Jami' Taubah. Maka Syekh pun pusing kepala tengok siapa ada belakang. Tiba-tiba nampak budak tadi tu yang duduk dekat masjid tu. Maka Syekh tu panggil, Tan. Datang. Syekh tu tanya, Hal anta mutazawwij? Oh dia. Hal anta mutazawwij? Engkau kahwin tak lagi ni? Syekh pun. Kemudian budak tu kata, La. Mana kahwin lagi? La. Kalau orang Syria dia lak dia lain sikit. Ha, tu jalan jauh ni macam-macam. Orang Syria ni dia lak dia tidak. Kalau kita tanya kat orang Syria, tidak dia macam mana? Dia akan buat macam ni. Apa aku ajak aku eh? Tapi memang style dia. Lak. Dia tak payah jawab pun. Kalau angkat kepala tu maksud tak ada lah. Kita kalau dengar first time sampai sana terkejut juga. Kalau tak ada, itu je pada dia. Rupa dia masa dia lak, bayar orang Syria cakap lak. Dia tak ada lak kan. Angkat kepala. Itu budaya sana lah, style sana. Kalau dia tanya ada apa, dia gila kepala. Apa ni? Kita pula tu tak ada. Lain. Setiap tempat lain dia punya style. Jadi, Syekh tu tanya nak kahwin ke tak? Hal turidu zawaj? Budak tu pun senyap. Hal turidu zawaj? Nak kahwin ke tak?
budak-budak dia jawab pemuda, ya sidi, ya sayyidi, ya sidi. Ma indi samanu rarif, wallahi fa kaifa atazawwaj. Ya sidi, ma indi samanu rarif, rarif. Aku duit pun tak ada. Dah lah tadi pergi nak makan pergi masuk rumah orang. Macam mana nak kahwin? Duit tak ada. Kemudian syekh tu kata, perempuan ni datang, tadi dia beritahu. Dia keseorangan di sini. Jadi dia perlukan peneman, seorang suami lelaki, supaya dia tidaklah terjerumus kepada perkara yang bukan-bukan. Kemudian si syekh pun tanya kepada pemuda tersebut, kau nak kahwin tak? Ha, tanya lagi. Maka pemuda tu pun kata tanpa banyak cakap, yes, nah. Kemudian syekh tu pun tanya kepada wanita tadi, kau nak kahwin tak dengan pemuda ini? Maka wanita tersebut, ya, saya nak kahwin. Maka si syekh tadi pun panggil pak saudara perempuan tu menjadi saksi, dan ada orang lain yang menjadi saksi. Maka berlakulah akad nikah di antara budak tadi tu yang kelaparan, tak dapat makan 3 hari, dah lompat pergi sana pergi sini ke rumah orang, tiba-tiba nak menikah. Nak jadi cerita pula, syekh yang tolong bayar mahar nikahwin dia. Syekh tolong bayar kan tu. Tapi benda ni berlaku betul kat Syria. Bukan cerita bohong. Ni cerita berlaku, ada kawan-kawan kita orang. Tapi di pusat pengajian lain, dia sampaikan cerita. Berlaku pada pemuda tu daripada Uzbekistan. Lelaki tu. Diceritakan ketika hari kejadian, apa hari pendaftaran di satu sebuah pusat pengajian di Syria, pusat pengajian lain, yang diceritakan sendiri oleh kawan-kawan kami, orang Malaysia ni kenal dia. Dia kata, sebab apa? Sebab lama tak jumpa dengan budak Uzbek ni. Budak Uzbek ni pun buka cerita lah, kenapa lama aku kita tak berjumpa. Sebenarnya macam ni, dia kata. Pada hari pendaftaran itu, dekat pusat pengajian kita ni, ada seorang budak perempuan datang bertanya nak mendaftar. Macam mana? Maka dia pun tolonglah budak perempuan tu, Arab Syria tu, daftar urusan pendaftaran pusat pengajian. Tolong ni lillahi ta'ala, tak ada niat apa. Orang Syria lawa-lawa tau. Betul terang. Duduk sana 4 bulan mata, ya Allah, sakit. Siapa yang menikah tu memang teringat bini, terus terang. Ada yang mai tu baru menikah lah pun sampai Syria, kau nak semangat belajar bahasa Arab. Duduk 4 bulan balik Malaysia, kena tak boleh. Ada seorang Abang Man nama sekarang ni, dia dah jadi pakar rujuk besar jugalah Abang Man. Dekat, kami panggil Abang Man, dekat Johor sekarang. Dia datang belajar merata Indonesia, Pakistan, style mamak, janggut tebal. Lepas tu pakai pun alat tablik kurta dengan seluar singkat. Dia duduk dengan adik saya. Saya duduk rumah lain, adik saya duduk rumah lain sebab tak dekat dengan pusat pengajian. Mula-mula takut juga nak sembang bukan-bukan dengan Abang Man. Dia maklum lah senior kita, junior muda. Dalam lama-lama kita pun melawak dengan Abang Man. Abang Man pun cerita. Kita tengok dia memang alim lah. Memang jaga sungguh pemandangan mata dia. Dengan karakter dia. Akhirnya sekarang pun jadi pakar rujuk dekat Johor kawasan dia. Abang Man pun kata apa? Abang Man ni belajar lama. Waktu tu dia umur dekat 40-an. Indon, Pakistan, sampai ke Syria semangat. Umur dekat 40-an, tak kahwin lagi. Bila Abang Man belajar ke 40-an, sampai ke Syria tu kan Abang Man terdetik nak kahwin. Ah, sudah. Bukan cerita bohong, cerita betul. Kemudian, Abang Man bila dah luah perasaan, kita pun yang budak-budak senior ni, ada ke calon kita? Cari-cari jumpa ada senior kepada kami, senior perempuan agak lama juga di Syria. Rasa dia calon paling layak. Lepas tu ada orang usaha kan? Alhamdulillah nikah. Nak cerita apa? Cantik dia lepas ni. Cantik. Jadi kalau siapa yang dapat pergi Syria ke Lubnan, belah-belah dulu. Syria, Lubnan ni lebih kurang lah sama. Laki dia handsome macam Mahir Zain. Mahir Zain tu pun Lubnan juga. Lebih kurang.
Jadi kahwinlah mereka berdua. Maka syekh dia kata, khuz bi yadiha, kau pegang tangan dia. Anak teruna, orang tak pernah pegang perempuan, malulah. Akhirnya syekh kata, khuzi bi yadi, cakap pula kepada si perempuan tadi, isteri yang baru, kau pergi panggil, ambil tangan dia, wa qadathu ila baitiha, bawa dia pegang tangan balik ke rumah perempuan tersebut. Akhirnya baliklah, bawa sampai ke rumah. Sampai ke rumah, maka dah halal, bukalah si isteri hijabnya, tengok ternampak kecantikan si isteri tu. Yang kita sebut awal-awal tadi, orang Syria ni, orang Kelantan kata jangok. Jangok sungguh eh. Rambut mata kadang-kadang hak biru coklat pun tu. Rambut blonde asli. Kita nak blonde kena berbodah. Oh blonde. Lepas tengok isteri dia, tiba-tiba tengok rumah, macam ku kenal rumah ni. Macam ku kenal rumah ni dalam hati dia. Tengok atas, tengok bawah, tengok pintu dapur. Eh, cerita apa? Dah sudah gabrak, tapi disimpan lah dia. Maka si isteri yang baru ni pun tanya, hal takul, dah makan ke belum? Si suami yang baru ni pun jawab, nam, dah makan. Bukan tadi lapar sangat, apa terjun masuk rumah orang. Si isteri tanya, dah makan ke belum? Dah. Tak apa lah. Si isteri pun masuk ke dalam dapur, buka periuk tu, tengok-tengok. Bila pula terung aku kena gigit? Baru kejap tadi masa rasa tak ada orang masuk makan. Tengok-tengok, ada terung orang gigit. Dia kata, ajaban man daqala ad-dar fa'addaha. Ajaban, anjuk tak anjuk masuk. Heran, siapa masuk rumah ni yang makan terung aku ni? Si isteri pun keluar balik tengok si suami dia. Sudah kau. Suami kan tadi masuk rumah, macam ku kenal rumah ni. Tengok pintu dapur tu, macam yalah, inilah rumah yang aku masuk tadi, tak jadi nak makan. Maka berlakulah apa, fabaka asyabab, menangislah pemuda tu, rasa bersalah. Wa qassaha alaiha al-qabar, maka waqasa alaiha, ceritalah dia kepada si isteri tadi cerita yang detail apa sebenarnya yang berlaku sambil menangis. Ha, si isteri tadi pun tak membebel pun suami baru dia. Kalau kita lama dah kena kot je. Kalau kita, itulah bang, ha, tak dengar cakap saya. Ha, tak pun kita kalau marah isteri, itulah, tak dengar cakap abang. Biasalah hidup rumah tangga, kadang-kadang ada rasa nak marah. Itu adat berumah tangga. Rasulullah pun sama isteri dia pun, Rasulullah tak marah, tapi isteri dia Allah. Kalau tengok sabarnya Rasulullah dengan isteri. Kadang-kadang baca sejarah Rasulullah dengan isteri-isterinya, terutama dalam menghadapi apa situasi Aisyah. Sabar ke aku macam Nabi? Terdetik dalam diri. Bukan sebab apa pun, antara sebab lain kenapa? Sebab ada isteri Rasulullah yang lain masak lebih sedap daripada Aisyah. Sebab masak sedap. Jadi si isteri dia pun kata kepada si suaminya yang baru tadi, hadhihi samratul amanah. Hadhihi samratul amanah. Ini hasil daripada kamu rasa amanah, kamu cerita, kamu mengaku kebaikan kesalahan kamu tadi tu. Uffifat anil bazinjan al-haram, ataupun afafta anil bazinjan al-haram, kamu berlepas diri daripada bazinjan al-haram itu, terung yang makan nak ambil secara haram tadi tu, kamu berlepas diri tu. Fa'ataqallah, maka Allah berikan kepada kamu ad-dar, rumah ini, kullaha, kesemuanya. Kullaha,
wasahibatuha bil halal, dan kamu dapat saya secara halal. Allahu akbar. Besarnya ganjaran. Dapat apa? Dapat rumah, dapat isteri yang cantik. Yang kawan saya, kawan berkawan yang Uzbek tadi, lama tak jumpa, dia tolong perempuan tadi tu secara ikhlas. Si perempuan tu beritahu cerita pada ayahnya. Ayahnya pergi cari budak Uzbek ni, kau nak kahwin tak dengan anak aku? Ha? Sah-risah, kereta kami bagi, rumah kami bagi, wujud ada ladang kami usahakan. Kau boleh usahakan. Hai. Kalau diberi macam tu, orang muda pula, nak tolak ke tak nak? Nak lah, orang bagi. Itu sebab hang Paul tak lama jumpa, lama tak jumpa aku. Ini cerita tahun masa kami belajar tu. Hak ni, lagi je. Benda tu macam dekat-dekat ada. Menolong lillahi ta'ala dia dapat kahwin orang Syria, Uzbek, Syria. Hak ni, dia mengaku kesilapan dia. Dia mengaku kesilapan dia, kemudian Allah gantikan dengan apa? Dengan yang lebih baik. Bukankah kata ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taraka syai'an lillah, sesiapa meninggalkan sesuatu itu kerana Allah Subhanahu wa taala, awadahullahu khairan minhu, Allah akan gantikannya dengan lebih baik daripada sebelumnya. Ganti sungguhlah. Dapat apa? Isteri. Dapat apa? Rumah. Dapat apa? Akhirnya perut yang lapar tu dapat dikenyangkan. Makanan. Cerita di sini nak apa? Kita bulan puasa ni nak mendidik kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Solat memang dekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi solat kita ada perbuatan kita buat ketika solat. Allahu akbar, cuba cari khusyuk. Tapi puasa Ramadan ini tempoh yang panjang. Mungkin 12 jam ke 13 jam. Waktu itulah kita dalam diri kita cabaran tu ada. Kita betul ke ingat Allah Subhanahu wa taala? Kalau betul ingat Allah Subhanahu wa taala, kita dapat menjayakan kita punya ibadat puasa Ramadan itu dengan berjaya. Sebab kalau tengok semuanya nak menunjukkan Allah itu ada. Sebelum nak buat sesuatu, ingatlah Allah itu ada. Meninggalkan perkara buruk, man taraka lillah, man taraka syai'an lillah, sesiapa yang meninggalkan sesuatu kerana Allah, lillahi ta'ala, awadahullahu khairan minhu, Allah akan ganti yang lebih baik daripada sebelumnya. Secukuplah setakat ni. InsyaAllah kita jumpa pada bulan depan. Sebelum Ramadan, ada lagi cerita-cerita yang lain kita boleh kongsi. Yang baik datang kepada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk datang pada saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.